Direksi Pertamina dirombak, mulai dari ketersediaan premium, tumpahan minyak di Balikpapan menjadi alasan pemegang saham mencopot Direktur Utama Elia Massamanik. Di tengah tantangan harga minyak mentah dan bisnis energi global, mau dibawa kemana Pertamina? Apa penyebab bos Pertamina dicopot? Selengkapnya akan saya ulas bersama redaktur kanal bisnis Tempo.co, Dewi Rina Cahayani. Sebetulnya apa alasan Direktur Utama Pertamina dicopot? Jadi begini ya, kalau kita mencermati dari laporan-laporan di Tempo.co, memang ada beberapa alasan. Yang pertama, itu direktur sebelumnya, Elia Massamanik, dinilai menghalangi pembentukan holding migas. Indikasinya terlihat dari ketidaksetujuan dia dengan bergabungnya PGN dengan Pertamina. Nah, yang kedua itu adalah kasus tumpahan minyak, Mbak Nana. Kemarin itu kalau kita tahu ya bahwa di Balikpapan itu diduga sebuah kapal menabrak pipa Pertamina hingga patah dan menyebabkan tumpahan minyak di sana. Pertamina saat itu tidak bergerak cepat dengan membersihkan teluk di Balikpapan. Yang ketiga itu adalah krisis premium di Jawa, Madura, dan Bali yang tidak segera diatasi oleh Pertamina. Hal ini membuat Menteri Jonan waktu itu meradang karena penugasan ini Pertamina harus menyalurkan premium di Jawa, Madura, dan Bali. Begitu. Dengan tugas yang berat dan banyak seperti itu, kira-kira siapa saja nama yang berpeluang masuk menggantikan sebagai Direktur Utama Pertamina? Ya, memang saat ini beredar 3 nama yang berpeluang kuat sebagai Direktur Utama Pertamina. Pemerintah sudah menunjuk PLT Dirut Pertamina yaitu Ibu Nike Widiawati. Ya. Jadi Ibu Nike ini juga namanya Ibu Nike termasuk kandidat kuat karena Bu Nike adalah saat ini sebagai ketua tim dari holding migas yang memang direncanakan oleh pemerintah untuk segera dibentuk. Kalau kita lihat dari track recordnya, Bu Nike memang baru bergabung di Pertamina sekitar akhir 2017 lalu. Cuma sebelumnya memang sepak terjangnya Bu Nike itu banyak di PLN. Dia menjabat sebagai direktur juga di PLN sebelum bergabung ke Pertamina. Nama kedua adalah Bapak Ahmad Bambang. Sebelum Pak Elia Massamanik menjabat sebagai dirut Pertamina, Pak Ahmad Bambang adalah wakil direktur utama di sana. Dia waktu itu bersama dengan Pak Dwi Sucipto sebagai direktur utama, tapi kemudian tim ini dirombak oleh pemerintah dan digantikan dengan timnya Pak Elia Massamanik. Yang ketiga adalah Bapak Samsul Alam, dia sekarang menjabat sebagai direktur hulu di Pertamina. Gitu, Mbak. Apa tugas mendesak PLT Direktur Utama Pertamina yang baru? Ya. Jadi saat ini pemerintah sudah menunjuk Ibu Nike Widiawati sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina sebelum Presiden Joko Widodo menunjuk dirut definitif yang baru ya. Ada 3 sebetulnya yang mendesak dilakukan oleh Ibu Nike saat ini. Pertama, itu menekan kerugian Pertamina akibat penerapan BBM satu harga. Jadi kalau Mbak Nana tahu kan sekarang pemerintah memang sedang menggenjot BBM satu harga, jadi harga di Jawa, Bali, Madura itu sama dengan harga BBM di Papua. Nah itu kan ongkosnya mahal ya, karena ada ongkos shipping segala macam. Nah itu bagaimana Pertamina untuk menekan kerugian di situ. Yang kedua itu adalah menormalkan kembali pasokan premium di Jawa, Madura, dan Bali yang kemarin sempat turun, anjlok sekitar 50%. Jadi kalau kita ke pom bensin kan lihat sendiri ya bahwa premium kosong. Nah ini akibat memang dibatasi. Yang ketiga itu mempercepat eksplorasi sumur-sumur minyak yang baru dan meningkatkan yang sudah ada, kapasitas yang sudah ada saat ini. Itu Mbak Nana, saya kira yang 3 hal mendesak yang harus dilakukan oleh PLT yang saat ini menjabat, Bu Nike. Ya. Terima kasih atas ulasan dan fokus ekonominya mengenai penggantian atau pencopotan Direktur Utama Pertamina yang baru, Mbak Dewi Rina, Redaktur Ekonomi Bisnis Tempo.co.